satu orang yang melempar barang dengan menggunakan ketapel, dengan menggunakan ketapel, menggunakan ketapel ke dalam lapas. Kebetulan memang kita sering gabung dengan teman-teman lapas. Kita amankan saudara HP yang mereka adalah penghuni lapas di Madiun yang menerima lemparan barang bukti narkoba yang kita dapat waktu itu adalah 0,65 dan 0,23. Dengan dasar itu kita kembangkan, kemudian didapat saudara B di wilayah Jalan Kenceng Kabupaten Madiun dengan barang bukti kurang lebih setengah on 500,5 setengah on. Kemudian kita kembangkan lagi sampai dengan kita dapat mengamankan 9 orang tersangka. Terus kemudian selain itu kita juga mengamankan beberapa obat terlarang yang harusnya menggunakan resep dokter yang ini dikirim dari seseorang dengan alat pengirim dan yang menerima sudah kita amankan dengan barang bukti kurang lebih 19.373 butir.